Deklarasi kampanye damai tersebut diikuti seluruh partai politik peserta pemilu. Sebelum acara dimulai, KPU dan peserta pemilu melakukan pawai damai dengan berjalan kaki keluar halaman Pamedan, kemudian memutar masuk ke halaman Pamedan kembali. Dalam aksi deklarasi kampanye damai, peserta pemilu melakukan penandatanganan deklarasi kampanye damai yang disaksikan oleh Ketua KPU Provinsi dan Kapolda Kepri. Turut hadir dalam deklarasi kampanye damai tersebut, Ketua KPU Provinsi, Bawaslu Kepri, Kapolda Kepri, Kapolres Tanjung Pinang, serta masyarakat. KPU berharap agar peserta pemilu dapat memanfaatkan masa kampanye melalui kegiatan kampanye yang damai, tertib, tidak melakukan politisasi sara, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan politik uang, dan tidak saling menghujat atau menghina. Sriwati, Ketua KPU Provinsi Kepri, berharap para peserta pemilu dapat melaksanakan pilkada yang damai, demokratis, melaksanakan kampanye tanpa hoax, politisasi tanpa sara, dan politik uang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul dan Rina Siagian melaporkan.